Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Titik Lestari, Kepala Sekolah SD Negeri Candisari. Selamat datang di SD Negeri Candisari. SD Negeri Candisari merupakan sekolah ramah anak, sekolah rujukan, serta sekolah model yang terletak di Kecamatan Banyurit, Kabupaten Purworejo. Sebagai SD inti, kita selalu berusaha menjunjung tinggi rasa solidaritas di kalangan guru, karyawan, serta di kalangan siswa-siswi SD Negeri Candisari, begitu pula dengan stakeholder yang ada. Keunggulan karakter yang menjadikan SD ini memiliki siswa-siswi dengan rasa kebersamaan yang tinggi. Salam hormat dari saya, SD Negeri Candisari, semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar Negeri Candisari memiliki visi mewujudkan insan yang bertakwa, terampil, syarat prestasi, luhur budi pekerti, berwawasan lingkungan, dan berkebangsaan, serta memiliki misi diantaranya 1. Membentuk kepribadian yang agamis, 2. Menciptakan iklim pembelajaran kondusif, inovatif, dan kreatif, 3. Mengembangkan potensi setiap individu, 4. Membekali pengetahuan dan keterampilan hidup setiap siswa, 5. Membiasakan perilaku disiplin dan sopan untuk mewujudkan jati diri, 6. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, indah, asri, dan aman, 7. Mengendalikan kerusakan lingkungan. Sebagai sekolah ramah anak, SD Negeri Candisari selalu meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Prestasi yang dihasilkan juga beragam, mulai dari bidang akademik maupun bidang non-akademik. Kepemimpinan kepala sekolah yang sangat baik menjadi kunci utama kelancaran segala bidang di lingkungan SD Negeri Candisari. Ibu Endang Titik Lestari lahir di Purworejo tanggal 29 Agustus 1972. Berbagai kegiatan di lingkungan pendidikan telah beliau laksanakan. Tidak lupa macam-macam kegiatan kreatif dan inovatif yang beliau cetuskan, seperti agenda-agenda kegiatan gugus, kegiatan bedah kisi-kisi, dan juga berbagai kegiatan sosialisasi. Kepala sekolah juga sangat aktif dalam pembuatan berbagai buku, artikel, dan best practice. Beberapa judul karya beliau diantaranya buku Model Discovery Learning, Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar, Pendidikan Karakter Bangun Peradaban Bangsa, dan masih banyak lagi lainnya.
Sekolah juga berusaha meningkatkan mutu dan sarana prasarana sekolah melalui program-program pemerintah. Salah satunya melalui kegiatan SPMI yang sukses dilaksanakan dengan sangat baik. Sebagai kepala sekolah, beliau, Ibu Endang Titik Lestari MPD, juga sukses meraih banyak penghargaan dalam bidang kepemimpinan. Di antaranya, juara 1 kepala sekolah berprestasi di tingkat Kecamatan Banyu Urip dan di tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2019. Juara Harapan 3 KS berprestasi dan berdedikasi tahun 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juara 1 Kamabikus berprestasi tahun 2021 tingkat Kuarca Purworejo. Juara 2 Kamabikus berprestasi tingkat Kuarda tahun 2021. Prestasi sekolah yang diraih selama beliau menjadi kepala sekolah diantaranya 1. Menjadi sekolah ramah anak. 2. Menjadi sekolah rujukan. 3. Menjadi sekolah model SPMI. 4. Menjadi sekolah KIA model. 5. Berbagai kejuaraan siswa di tingkat kecamatan dan kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona, guru kelas 4 SD Negeri Candisari, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan testimoni terhadap kepala sekolah SD Negeri Candisari, yaitu Ibu Endang Titik Lestari MPD. Beliau selalu bersikap dan berperilaku secara umum baik dan disiplin. Memberi teladan kepada guru dan semua karyawan yang ada di SD Negeri Candisari, memiliki sikap yang tegas, berani menegur, memberi stimulus dan stimulan kepada guru dan karyawan. Administrasi beliau dikerjakan secara rutin dan tertib. Dalam bidang keuangan pun selalu transparan. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang ada. Bu Titi itu adalah pemimpin yang baik, yang mempunyai loyalitas tinggi. Banyak prestasi yang telah diraih beliau, antara lain meraih juara Harapan 3 lomba KS berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, meraih lomba juara Kamabikus prestasi juara 2 di tingkat Kuarda Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Yono dari Komite SD Negeri Candisari. Kami ingin menyampaikan yaitu yang kaitannya dengan ide gagasan kepala sekolah yang berhubungan dengan kegiatan KPM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini untuk kepala sekolah selalu mengadakan musyawarah dengan komite untuk membentuk yaitu yang namanya adalah paguyuban wali murid. Nah, di sini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sudah ada paguyuban semua, yang mana paguyubannya adalah sangat-sangat penting untuk mengadakan musyawarah ketika yaitu ada kegiatan-kegiatan yang baik itu adalah ekstrakurikuler maupun yang kaitannya dengan prestasi peningkatan daripada peserta didik ini. Kemudian kaitannya dengan ide-ide atau gagasan kepala sekolah yang pengembangan sekolah atau pengembangan sarana ini memang sudah di planning atau direncanakan beberapa tahun sebelumnya. Jadi tahun berikutnya adalah ini sudah direncanakan. Ini sudah direncanakan baik dengan pihak komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutarma, pengawas Dapim Gugus Melati. Saya ditugasi sebagai Korwil Cam Bidik Banyu Urip. SD Candisari merupakan SD ramah anak, SD model, SD rujukan, SD inti dari Gugus Melati. SD Candisari mengutamakan keunggulan karakter. SD Candisari dipimpin oleh seorang ibu, yaitu Bu Endang Titik Lestari MPD. Dia seorang kepala sekolah yang sangat tangguh, sangat gigih, pantang menyerah, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ditunjukkan dengan keikutsertaannya dalam berbagai bidang, antara lain sebagai kaluaran, sebagai tim PAK Kabupaten, ketua inti, Sekretaris KTKS, penanggung jawab KKP
juga sebagai pengurus Muslimat NU. Di samping itu ada tugas lainnya yaitu pengelola Universitas PGRI Yogyakarta. Di samping tugasnya itu, beliau masih banyak aktivitas yang lain juga. Dalam pelayanannya, dia sangat sabar dalam mendampingi teman-temannya, baik itu teman sejawat dalam satu sekolah maupun sesama kepala sekolah juga sangat sabar dalam mendampinginya. Sekian, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.